Fangtooth ditemukan di lautan beriklim sedang dan tropis di seluruh dunia, pada kedalaman antara 500 sampai 5000 meter. Mereka secara alami tersamarkan dengan baik berkat warna tubuh mereka yang hitam coklat tua, dari ekor hingga kepala lapis zirah mereka yang khas. Hal yang paling mencolok dari ikan ini adalah mulutnya yang penuh dengan gigi tajam, termasuk taring depannya yang sangat besar. Dan dari sinilah asal nama mereka, Fangtooth, yang berarti gigi taring. Taring di rahang bawah sangat besar, sehingga mereka tidak bisa menutup mulutnya dengan normal. Tapi mulut mereka memiliki kantung yang dibentuk khusus di langit-langit mulutnya, sehingga ketika rahang tertutup, kantong ini meluas ke soket di kedua sisi otak, mencegah taring-taring tersebut menusuk otak mereka. Ikan Fangtooth adalah predator yang rakus, dan diperkirakan menggunakan kemoreseptor untuk menemukan mangsa di laut dalam yang gelap. Mereka akan mencoba memakan apa saja yang mereka temukan. Pada siang hari, Fangtooth akan tetap berada di wilayah laut yang lebih dalam, dan akan naik ke perairan yang lebih dangkal pada malam hari untuk mencari makan. Terkadang mereka berenang bersama dalam kelompok kecil, seperti piranha. Ikan dewasa mampu menelan mangsanya secara utuh, dan biasanya mereka memangsa ikan lamban dan cumi-cumi. Sementara ikan yang lebih muda memakan zooplankton. Meskipun rupa mereka menakutkan, mereka berukuran relatif kecil. Spesies terbesar yang pernah ditemukan hanya sekitar 17 cm panjangnya. Dan karena berukuran kecil, mereka dimangsa oleh ikan pelagis yang lebih besar, seperti marlin dan tuna. Di laut dalam, biopender seringkali digunakan beberapa hewan untuk menyinari mangsa atau pemangsa mereka. Dan baru-baru ini ditemukan bahwa beberapa spesies ikan laut dalam, termasuk Fangtooth, memiliki warna tubuh yang sangat hitam, yang mampu menyerap lebih dari 99,5% cahaya. Dan karena hal ini, banyak hewan yang tidak mampu melihat mereka dengan baik. Fangtooth memiliki reflektansi rendah ini dengan menggunakan beberapa lapisan melanosom yang saling menumpuk di kulit mereka. Ukuran dan bentuk melanosom telah dioptimalkan untuk meminimalisasi reflektansi mereka. Lapis demi lapis melanosom ini tidak memiliki celah antar sel pigmen yang biasanya ditemukan pada spesies ikan berwarna gelap. Penemuan ini dapat dipelajari manusia untuk menciptakan bahan penyerap cahaya baru yang bisa diaplikasikan pada benda-benda seperti panel surya dan teleskop. Ini adalah zona senja atau twilight zone, titik di mana habitat mulai menjadi kejam terhadap para penghuninya, yang memaksa mereka beradaptasi dengan sempurna dari keterbatasan fisiknya. Tidak sedikit yang harus menghadapi kegelapan seumur hidupnya, sehingga banyak hewan yang memiliki mata yang sangat besar, seperti owlfish misalnya, yang memiliki mata yang sangat besar, yang mampu menyerap cahaya dari segala arah. Teleskop fish memiliki perilaku seperti namanya, seperti teleskop. Mengapung berdiri menghadap ke atas supaya matanya mampu menerima sedikit cahaya untuk membantu melihat mangsa yang lewat di atasnya. Di sisi lain, ikan seperti whalefish memiliki mata yang relatif kecil dibandingkan ukuran tubuhnya. Whalefish tidak bisa melihat keadaan di sekitar mereka,